termasuk inti almarhum mah Hajja Nur Sia Daingjin tuh. Saya dengar usianya kurang lebih 100 tahun. Paling tua mi kapan di lengkes ini. Dek, tidak ada mau kapan seusianya. Aku nanya nang hadir dengan saya itu baru ngasih patuan nih. Kenapa ini niat tua masuk ke sentuh baru patua? Tapi sentuh tua selalu mah. Dia ke sentuh baru nih, niat baru baka, niat baru lompo, niat baru tua. Sentuh baru ngasih kintu. Penanjau dan jintu tak selalu mantau mau tua ya, mana sih bilangan tahun ini. Iya, karena 60 tahun kan tua, kita tua. Jadi mana sih bilangan tahun berarti 40 tahun itu tua. Karena ini hadir kami 70 tahun kan baru itu tua. Sampai 10 tahun tua. Iya tak? Tapi kira-kira tau ke kamu ini deh aja jintu karena si bilangan tau. Ero? Apa nusu janjang? Ini gue tanang. Tau sama janjang tau. Nah kamu itu lah turut-turut kan ini pernah miur rampi namanya tau. Tau kamu minggu. Kamu masih ngeri hati ini kan. Kira-kira pun ini gue tanang ke kat. Ero tau ke kamu ini aja jintu si bilangan tau. Apa? Pikir korang nampak miur kok. Kamu tuh miur atau nampak kulit tau buru-buru. Si lebah pegang mio nampak di salah kali. Ngapa? Ya, rupanya apa lagi? Kamu tuh jangan nganggang gini malah, kak. Nah, memang pakai malah-malah gitu. Mau si bilang nggak tahu pun dari kamu-kamu yang. Tapi asal micin di mataan, tak kena tena pada si bilang nggak tahu nak jadi perutusan. Beda juga sama Haji Jin tuh, karena ratunya jadi dia tumbuh besar dari kecil sampai remaja. Tena rupa-rupa racun nggak tahu dari kalian, nah, karena dari zaman alami kan rekan-rekan. Jadi sampai 100 tahun mungkin cengger itu. Coba makan nih. Apa pergi anak-anak nasangin racun antara mereka leh? Katanya bukan karena pun ada karena racun antara mereka leh. Kagangan agak makan mana nasangin racun. Jangan cibolak buah. Ni racun bribas, ni kan rekrueng. Betul. Cibolak buah. Kau racun krueng dipukul bribas. Racun. Apalagi naik keluar. Kayak pernah mari ni racun pun ada link. Terus diracun terus. Jadi dia juga tekan rekan-rekan tanya. Kebanyakan racun makanya tim teri lumpun urang-urang. Katanya aku lantai 10-40 tahun umur unung bandar begitu-begitu unung nebara. Kakak mbak yang kana pilak balalan ya pilak remon aja dengan mama ya. Iya kan karena makanan tuh sudah tidak banyak higienis sekarang. Ya, itu kepen nangoman kan si bilangan tahu ngay parutusan. Oh, makanya saya biasa katakan ya Allah ya Rab, seandainya saya bisa minta usia ya Allah kasih saya 60 saja. Kadai kulit palan sukarangan nak kena kada tunggu apa 60 jauh rupala. Karena dari malang anak kemantan selalu dulu kasih luar-luar aja kan. Kan juga ringan luar-luar aja kan tinggal tunggu harapan deh. Ini pun dalam hati kita nampak luar-luar lagi kasih saja tahu merah pita kena angin rangi aja. Ya apalah kau rangi tak luar-luar. Ika harus anak luar-luar kan ngampul kata luar-luar menunggu tak? Sisa tena matau menis singa langkapi pun atau luar-luar ni nani laden. Dan ada ngipa berarti kata saringa ngan luar-luar tani ya. Ngapun atau luar-luar menunggu tak dengan orang rangi aja. Atau luar-luar kau lagi nana lupa ya kata. Ini juga malak kan juga luar-luar ya. Ini itu nabi tanah cukup hari ukuran ku nganu itu. Baji dulu juga nabi ya. Bayu ana pun karai nga tena jai dosana ya. Karena tena mentomu dosana ni reke. Manusia yang masuk. Itu nabi. Tapi ngapa nan 60 jan 2 tahun, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan nan ni alli nanti nan ngiwa. Padahal aku leng ngiwa kan rikara yang pun nabi ta pun ada nabi ta kan naik kare. Tegi ro ngaleya. Ya ma pi bagi Allah, ya ma pi na mate. Kan tini tari mo mapala nang nabi ai. Minta ngapa nan 60 jan 2 tahun, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan nan ni alli tena nan ngiwa. Karena itu memang sudah ukuran karena ia menyu paling baji pak kasih ya kamu nasih kamu menjauh umur ruka pun apa niat nih sari lebih dari itu ya mudah-mudahan barak barak kaki tenang apa pun niat kamu nih almarhumah sakit nih bilang tahun katina nyala tak terlupa alhamdulillah anu hebat ya pun kamu menjo niki katen nih mana tetap kuda di jaminan nih karena mantap nih bilangan tahun tena nu tak terlupa kasih mana tain nu pocah elele saja iyo pak ngolah anak kira. Iya, kerja tahu mantan sam loh nanti linung kerja ada sekali mau apa apa. Tidak mau nak cini, tidak mau nak langiri. Alele, nanti apa jago?
Eh, yang punya dipikirin, nanti mau ya gua balik. Dora katanya, tengah tahun pun orang balik. Jadi apa mah tu? Mah tu tadi boleh nak pun akan menyusun pasal lo kamu. Ini menyebas aku kan, nanti bagi nak kembali ke kerip nanti nama tu mah tungku. Bagu apa lo poin lampu nampan tadi kena mah tu mah tumpa. Tu, katanya nama nyama tu mah tu pun nak tengah pun lumpu, katanya pun buta, katanya pun tengah lendir. Eh, nak parit mah bagi nak anak kerip karina. Dia menyelakukan nama kerip, dia bagi nak kepamantangnya pun nanti nama tu mah tungku kerip. Tapi aku lebang ngilang-ngilang nak kemana umur. Aku pikir usia ini hanyalah waktu yang diberikan Allah untuk mempersiapkan bekal sebelum mati. Bukan sebelum makan nak. Kau ngandir mamu nama-nama kapan. Lelelele. Iya menjadi. Moren utung lelelele. Anjang buntung wangi. Tanpa kapalik pak datang ke sinyal. Karena sebelum mana karena makan. Lelelele. Gitu. Sama namanya. Kuenya aja. Berarti kalaupun Allah berikan kita usia yang lama, Pak, Ibu. Rugi tonja kini sari umur labu pun atenanya na Indonesia gadang bokol lah dera mati. Kan banyak orang cuma minta usia ya Allah lah buang umurku. Tentu na singgalan apa? Cuma mau panjang usia. Kau menjauh karela buang umurku. Tidak nasing karela ku apa ini umurku lakuku. Padahal kan usia ini waktu yang diberikan Allah. Waktu yang liang kau untuk ampas sedih bakono. Batuan kana pun napahin bodoh-bodoh di waktu yang liang kau. Ibadah-badah tau anjing telah dikutak nganggung kuri akhirat. Kabadah tau anjing waktu nu. Betul? Iya. Kuna laku untuk waktu yang liang kau laku lupa tau dikutak nganggung. Kau pasti laku laku tau itu kan kau kan. Jadi kalau orang mau terlalu panjang waktunya, berarti dia siap bertanggung jawab dengan jangka yang panjang juga di hari kemudian. Itu anak lulu apa nanti terik mati nesan opat nih. Opat. Punak bicara akhir tawa. Kau punak bicara lino, iya. Cilaki pun anak lulu nak mati, kan ikan nak hati nak penangan ricik, kan nak mati. Tingka punak bicara akhir tawa, iya mintu anak lulu asan opat, pun anak lulu nak mati. Karena ngapa itu? Tena di tes kiri akhirnya, iya bebas tes masuk. Masuk surga. Tena di paris kiri akhirnya, iya tena lah di kutana gitu. Ika pun natau salno nam rilino nam pamate apalan. Nagapa pun tena di bajiki panggokan no nam pamate kom. Di kutana kori akhirnya pitingan naganaimu. Nggak ada yang deh. Kita ada pak kutana kiri akhirnya. Biasa kayak cina jadi televisi atau di sidang. Masa anjep. Nailik pak kisini kisidang. Nih, sampo mangi. Dia pergi sini sidan na. Apa paling hebat ni sekaman di sidan lepas ke sini kita lebih sih. Di sini kita punya sidan. Nampak pilihan jadi sidan tahu. Ada teman tu nagi memang kaju pak putar nagi itu putar putar putar. Tok? Ia minta pun ini tahu di sidan atau jai jai doik nanti sanggih nih kiamat ni lepas sidan. Kaju pertanyaan ini kita putar putar. Ini karena mulai mari jadi sidan aja. Tok? Lino jinjo. Apalagi pun dari akhirat. Anju sidang dari akhirat kalau lengkap tuh catatan nama mereka. Lengkap bukti bu. Dari mana ngewa kok kan nyala nuewayan neja sayan neja sar lengkap tau kan. Ih katanya pak gak akan tanya sotin apa. Tidak jaman-jaman tanya catatan. Semua lengkap. Dari punan di sidang kiri akhirat. Manu ganti kalian tanggung jawab. Punan itu lagi catatan karena si salah. Umur makami. Saren numi kau. Kan tidak bisa mengilang pak, tidak bisa. Nampak tersen aja persoalan, lah bumi mangin jo urusan pun nana di sidang. Saya kasih contoh kecil. Baju. Singki kana tu baju tak kayak kata tonyi malik kata tonyi pakai. Nek kana tina masalah di akhirat, masalah. Pilajai baju nu, pilajai masa. Karena jaya di kota. Tandangan misalnya niat baju unta tercap pigi apa tercap pigi saya kiki takik kiki roaya tapat segera dia baju apa ini nanya baju seki baju seki segera baju seki ni gampang ah bisa ni kita nangku misalnya kemaikom ngeledoi numali baju seke contohnya
Kuhalim ako pasti. Burat na yung kukari. Apa na jama burat na yun na kuli ko na sari doon. Labun. Eh, alamong ikaangkong kari. Inay tanah na alamong. Labun ito ba? Eh, makanya tiki heran di akhirat punan niya tau mintin di pada masar ditanya ada 50 ribu tahun lamanya. Paling singkat orang berdiri ditanya 50 ribu tahun lamanya. Ini 50 ribu tahun katai ukuran lino. Tapi ukuran akhirat. Sialo di akhirat si sapu tahun di lino. Jadi pun 50 sapu tahun di akhirat. Si nganga tahun di lino. Tak nganga mama gitu pun di boyang ukuran dengan negara. Lama ditanya kata seret persoalan. Lah bumi. Bayangkan eh. Dengan naik tanah na lamungi. Eh tanah na bapak na. Ini bapak nak main ngale tanah. Lewat aku deh. Iya nak surat-surat palsu ya Allah buruk. Ini gampai poin ditelusuri. Kan surat tanah palsu kau bapak. Kan guna tak kalau jenang panaparikan surat. Banyak begitu pak. Betul tidak? Eh, dan juga pengasih solok bulu nama salah air akhir pak. Tidak bisa. Iya bukan rilino jai to pore lekko-lekkon ni kapore karenan. Eh, lekko memang. Dari akhirat nak lekko ke kumah. Di kambajin jenggana ri akhirat kapun lalu nubeta jasa ya ri akhirat kalimano bicara lak bicara lima iya lak bicara buku lagi kau ngalih tau jangan nak kaya karek temen toy nak kaya nakkane lima anu nak kaya suki nakkane lima anu apalang ngewa kok te kambajin jenggana punna pengadilan akhirat menidaleka tena mo tau pore. Ano rin na dyan dito pore pa? Kapun nakasag idwe na parang pangacara pa, amang ko. Manasala ko kung ako na ba? Mananako kung ko sana ka na tergantung hindi ka makaman na ya. Na niya mo dala. Kapagit pong dekata ka. Ay kalapirangan lang ko sa lamang po na lino dyan. Kapasti lang mahate ko. Ya ka? Makasatala mati ko berhadapan na yung pangadilan Allah. Disitulah pangadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada orang yang terzalimi dalam pengadilan Allah. Sampan tu bajik, kau pasti bajik hasilnya, keputusan. Sampan salah, kau pasti salah. Mana pun yang anggap kalian lupa orang lain, kau kasar mantap, kau pasti salah. Itulah pengadilan akhirat. Kalian ngerti aja? Jamaah? Oh, jamaah? Yeah. Makanya saya biasa katakan bahwasanya dunia ini tempatmu hanya untuk mempersiapkan bekal matimu. Supaya di hari kemudian kau bisa bertanggung jawab di pengadilan Allah. Pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fasilitas yang Allah berikan dalam hidupmu, jangan kau anggap itu keberuntungan. Salah kok. Pernah niat tau rilino pak, nilam murian dan lekna, nisare, lomo-lomo, main gapan ubagi. Kau anggap ini karena keberuntungan aja. Anggap bahwa itu tanggung. Tanggung jawab karena nanti aja itu lah nongen era mati nyanyi leang ko anu lah nuera mai di akhir tanggung jawab tapi fisiknya tidak nya tau lah malah maji kulit jari nukam banyak eh tak kau bangga duduk rong ya kak nya tau lah malah menggap panukam banyak eh tak kau bangga duduk rong katai keuntungan kan je pak tapi itu tanggung jawab kenapa saya katakan tanggung jawab kami sangat lah malah mau kembali auto. Lu kan nang jodoh tadi ku tak nang kuri akhir. Kan ku tak. Kamu ngaledek nu mal lihat. Ku tak nang king. Dek kamu nya gare. Oke. Ku pake ki mai. Ku pake nengan ku. Nang lurang. Ujai lu perlu pri ku tak nang. Jadi pun nani auto nang pasambaran janda biran nu lurang umur. Alele. Nang lurang nang kada tedeng lurang kare. Nang kada jasa tinno janda biran apa irate. Tidak dilapas ha. Saya semintong. Yuk. Naka najarin na kenyon ikutan nang tong aku na mati. Oh tuh. Kenapa ikutan nang ku na tinoto lu kau. Naka ni baji na jenak ke tinoto aku. Cek. Tidak ada jodohnya nung. Dede kang mali toh jeng otok kari. Artinya gak tau papa. Jangan kau anggap keberuntungan kalau Allah berikan kelebihan padamu di dunia. Ya kan? Dan jangan juga anggap keburukan punania apa-apa nurus na tinoto sukses. Karena boleh jadi itulah cara Allah mencintai dirimu. Kamu mantauan cinta pak. Karena ketika aku lupa pada ukuran karena kesuksesan dunia ini karena aku lebih jadi duit tinggi pangkat pori gaya ini karena yang dia tahu pori
ni tau tu na tanja na tina pulim malip apa ni kan ini ni tau salah salatan nan akhir belum tentu. Bahkan Allah bisa mengangkat derajat orang sesuai keinginan Allah. Pun Allah talang kerok ngai gasin tau tu na jatanja na nak pulim lah biri ria. Nagasin tu ngi tau hebat rili no na tu na ria. Boleh jadi pak. Emi nak kebiasa ku kana puna lino jan lalu ki parigi ukuran pamansum siha aninar wa udkhilal jannah faqad faz nayanna musallan ri akhirat ni pakabel lai batturi neraka nampan ni panta mari surga faqad faz iya min tu tau makna samau pa karena ukuran keberuntungan nanti setan di di akhirat. Saya biasa ambil contoh diriku, pak. Kalian, ya. Pun nanya main aci di Cina ke kapan tawa. Nak kena upak nanya tawa jadi lawang ya. Aku lihat jadi pacar rama. Boleh jadi dia tahu kena kamanya. Upak nanya tawa di lawang. Aku lihat jadi pacar rama kari. Karena ngapa nyu kurangan nak kena upak kak? Tapi karena ceramah aku nak kena upak. Anjur pikiran nak kena upak kak? Karena nyu ceramahnya enggak petawa doh. Anggap petau doi. Kak tetena tau nanggap padoi tenan tu pacarama ni pakane upa. Betul. Bahkan rono pun pacarama ni cal. Cal apa tu nanggap pemain panjang bisa luar timur aran rek kalau tin apa-apa. Karena ukuran kita sekarang sebenarnya ukuran pendapatan. Inai jai nanggap padoi pasti ini kan upa. Inai jama jaman tenan nanggap padoi pasti ini kan apa nyo. Tidak sekali hargana, tidak sekali harapan. Jaman-jaman tina buat itu ukuran dunia jadi jangan pekenain cuma yang kena upak nak tahu kak jari ustaz ni karena mungkin nak reking kan boleh baik keramanya enggak pemisi ngampulu enggak pemisi doi iya dah dan itu saya jadi keukuran pada diriku tena nak lebat tahu ukuran yang kena upak nanti tahu ustaz lah enggak kulit pakai ingat tau jahia bukan itu yang jadi ukuran pasti pak enggak pakai pangkut jadi ukuran karena ukuran nak tahu memang lino iya kan jamaah oh jamaah makanya biasa ku kan itu bagi numpak kena yang upah pun yang nyompolok ku dan siapa kalian wali ya iya kan iya pukul rumpah kena yang upah kan selalu aku mencer apa nanti nanti aku pilih malik kapal ini menyenukan upah iya pukul rumpah di akhir di sini apakah tamat pun jadi surga atau tamat neraka. Iya mau nyenawan aku pun apa gak pakai pantai jemai lanu reki nah siapa tuh? Lah anda juga nerima yang polo mati lagi. Karena tuh kata yang nak kelola cara mengini kiaman nih pak. Salah sih kita kelola ngejepel mati dia kata pun nerola jalan. Iya penyesalan di akhirat pun nelala nggak disuruh gak bela jadi neraka alhamdulillah. Tanah apa pun jumpa, kau pernah apa pun polo, kau gak pernah bunga nupa, anu iya nak gulalan je pari neraka cengke nak kena kami tahu paling cilak kau bayangkan pak mati cilak anak guna pacar aman entah pari neraka pak dia nak penituni nak mampus dia nak penituni nak mampus apa pak mampus siri-siri anda kan mata siri-siri kikuna entah makin neraka penituni cara main lalang ajak jok kikina kan eh tak perlu tamat tau mati kau ustaz cilakan mati bija anu dia nak penituni kikati ni mampus kenapa kan mengalik-ngalik kan pak aku nantamu kak kaman nyenang pele pak nyenang pele kak kemana-mana kaman ni ku cara main nampar-nampar ini tau naraka cilak aja kak ustaz pun aja naraka tau nyenang cara main anu teh patuh siri-siri ku menantamu kak naraka nampi yang asin dan lele kak rupanya kak mamil aku walik rupaku lah kecuali pun atau tidak pangali nah iya kak jadi tau itu tau untuk tampuk urap pangali kami di calana kamu maju nak maju ke gondrong tidak pangali buah jamah aja ku pono. Tapi kurang pangali kan. Jamaah. Tapi nanti ni jangan pangali tak ada. Lino mau pari ukuran. Puna lino memang nanti jangan pangali pak. Saat dia mintu na pangali ke bagian daripada iman. Puna tote na pangali na patuni anggap tena tapak dari latan. Iya betul. Karena alhaya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kalau ada orang tidak punya rasa malu, tau kena tapanan tuh. Lah, lu kok keringin, anu sehari jamaah-jamaah, anu kalau lu gak ngasih dari kampung. Kata tidak pangalina. Begitu memang, pak. Ini agama.
Karena kayaknya juga pangaligim na gapari akhirat na untama na raga sirik-sirik. Tanan niya namin niya pangalikama ko niya, naku hati-hati to, manitala sa. Mana ni sari mamat, dahil kung nagkarama, pasti kupaw ngayon, mana ni tenan ngayon ng langirin, kaya man to, chocok, kupaw, kupaw! Pero kung ngayon langirin, tenan ngayon ng langirin, urusan, yung pang tinakya niya, manyaman ko kujamay. Dito? Tato, kung kanan ni gari, sari kong pulo, ko pacarama niya, mana to salan mo agangan. Kasi sari kong pulo, ayan, minit kau salamin niya, ayan. Kutin to pangalit. Gara-gara doon, di kau mana salan mo agangan. Puna nakete, napa mana pingin ay rao, puna natapa ko, cara mga ko, sakin. Natapa ko. Di naman, kinatapa ko, puti lukang man. Iya to. Makanya nakete na niya nung hujan pangin, ay mana kadit niya pun jokoy, dalika ko, mana jokoy, kusak purnas. Kaya pun aku pulih sadar, pulih pak kamu sadar, panjirang ni pak kami belum tentu lu sadar. Apalagi dia ganggang-ganggang, tanjak. Kita malah sadar. Ngilangin mo ambagin na tiyan sadar, kapalan mo ganggang memang. Tanto yung bilang naganti kalian na naganapore. Iya kan? Kang man yung nagkiprinsip ko. Anjo lagi ni Deng kaya ko, niyamba niya ko, no tiyan sadar. Apalagi lang nidukong kami niya ganggang, pasti bilang naganti kalian, naganan nabaan. Betul tidak? Tidak ngaligi ya kate. Cek. Dia biasa gue kan. Kalau saya jadi penjara mama anak penuh bayar 5 juta, 10 juta pun nanu salah nurun nua ganggang mari-mari. Kau pegang pare, kau pegang sepur. Karena prinsipku kau kasih saya, itu ibadah untukmu. Dan lekku. Tidak ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Kapun nanya kaitannya Pak Bayrak, misalkan lagu bawa, berarti itu nubalian nih. Ini mana senubal di cara aku nih ya, ke mana si ratang aku kan aja beka, nubayar kan. Ya mendingan tuh balu-balu agama, Pak. Kan begitu prinsip saya. Karena malah tau jari akhir, Pak. Cici. Bukanan just tas netang tunggu suruga, kamu aku muntul. Mungkin ada topi nih, mana tali-tali kokip pajakan suruga, dengan ini biar remus. Lelelelelele, nak ketau kok tak bangka-bangkasan. Lelelelele, apalagi kan tentu merah, biasa lagi pengangani ustaz, kau umur unum. Kata lagi ustaz, lagi tak bangka-bangka. Apalagi pun itu biasa incal lebih ustaz, kan ya, sarehen nuh. Jawa. Oh jawa. Lanjut. Itu. Makanya ketika Allah katakan nanti di hari kemudian baru dilihat siapa yang beruntung di antara kalian, maka dunia ini tempat berusaha untuk membuktikan bahwa kita yang terbaik supaya di hari kemudian kita lah yang beruntung. Ini jadi. Makanya Rilino, apapun kuliki jamah, jamah. Selama itu halal. Tidak usah perhatikan omongan orang selama itu halal, Pak. Punna pada ngak goyang kau becak kau nak kulit enggak pada lek katina tu jasa anu lemen dat terap pegawai katina tu nak kulit jari pegawai pun katina jasa anu betul kak ahli nu kau ak goyang becak goyang tu mau kau me becak lana challa kau tahu lana hina kau tahu lana kana tahu apa tu apa tu apa tu apa tu pasang tu gimana apa tu jamin jaman jaman lahan raja untuk goyang becak mati mau. Harusnya begitu. Nanti di akhirat dilihat apakah penggoyang becak surga pada neraka. Harusnya begitu. Iya kan? Punya kau nak kulit ujah sama kau. Katanya kau nungus singa aku yang becak. Maka dia tanah na totoanu na pamangiri kau. Nasari yang kau sebagai warisan. Cara detonya kau mayak lamun-lamun. Maka main kau mau lamun-lamun. Ya. Karena lamai kau dat tercalik kau. Katanya mau dalakmu. Mau dalapa, mau dalapa. Tengok mau calik kau tena duit. Tena pilih kau punya tena duit. Tengok mau makali gak kau mai. Jadi punya net duit, nukau apa balik mi pupu racun atau bulang mau nak. Puna pengen tahu nak anak patung apa tung apa tung pasang milan rokok lamu lamu mati mau. Begitu Pak, harusnya begitu. Karena dia aja siapa nerlinu tak tulah metan dengan kanan paling patos naik paling kok bukan tepat tandingan kan. Tapi ini sebagai jalur untuk meraih yang terbaik di hadapan Allah supaya selamat dan yang terbaik di hadapan Allah bukan berarti naik paling tinggi posisi naik paling jaya naga apa bukan tapi siapa yang paling terbaik ibadahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Anjir jiwa tina nilai karai naik kali malak di nakke naik kali pilangeri dari mana petani jago penuh jaga sambayan nu rumah langa puasa kok
eh teko sambarang gau kang pantar di tanahnya punam mingkong ko birintana tomo teko birintingkas ha contoh nih pak akhirnya jaman nu kau sakit nu mate maka kau jadi petani sampai mati boleh jadi kau petani yang soleh kata menyo kabahagi ki bodina pak ustaz anakku gak di pisina sehat ki SMA pertama polis ni surat tanya jasa memenuhi syarat surat datang puna sarendang tu jadi puna lulus sepong nak kau jadi polisi abdi negara tugasnya polisi bagaimana mengatur kan dia sipil yang mengatur sebenarnya banyak aspek terkait dengan hukum nama kona mana pencikalin kuna puna salah nana tabah hukum jakalina supaya jarai namari panggokan salahnya cikalingku cekok kau kanaya menina anak ya tapi pantami polisi cikalingku pengen ajak kalah kesalah cikalingku cilaka perhati kau nu pantama anak nu jadi polisi untuk melindungi kau ajari kau salah nih memang jangan masukkan anakmu ke posisi yang bisa melindungi kamu dalam melakukan keburukan salah pantami kena anak polisi supaya aman kita nengganggu ya kau salah cici teriajari mana pemimpin dukuna puna salah jak lagi pentingnya keputusan hukum kan dijak lagi jak nih ya kau kan ini pindukun juga masuk di mana pindukun halal lagi karena harangnya panggungan naka pinduk kok cici dari tenanya polisi bijan aku dong nirapung nih mati bagi katnya tina bijan ke polisi katnya dia tina pagi datar aku dong enggak kasih tahu karena polisi ini bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan wow mau jadi tentara anata, mau jadi apa anata, bukanlah kebanggaan. Tapi anggap bahwa itu jalur mudahan dengan jalur itu anata bisa menjadi asbab dia masuk surga dan kita juga ikut masuk surga. Salah besar punya jabatan kiboya di lino posisi sekedar ingin membanggakan diri, yo tawa sukses mi, yo tawa berhasil mi, yo tawa hebat. Salah besar. Tidak ada orang sukses kalau dunia pak. Saya ingin tulang mati ngasih janji. Tuh jangan takut. Ingat tanggung jawab kau karena mesin dunia ini bukan siapa yang terbaik posisinya pak salah gitu. Di makanya tuh nak tiba aku karena dari anak-anak dari keluarga aku dan lalu aku nilai tahu anak karena jabatan nana teh aku nilai tahu karena duit nana teh aku nilai tahu karena gaya nana jangan tapi nilai tahu karena pak mik nasakan si pak nana kuna tuh baju pak mik baju si pak nak mana baru rumbun tanjakan agang kok tuh baju itu nena kok salama ingka mana po deh sangin pake ampore atau pore atau nana puna po di pak mina po di sipana itu kok agak gina nah lolong kok tawa naraka izin juga apa yang aku karena kita tidak boleh menilai orang hanya karena doa napa anak aku kan itu nilai yang dijadikan ukuran tapi ibadahnya orang sipak napa main puna niat tau atin nelalan niat jalan rocini kau salah pak tu baju itu kok memang ya itu tuh baji pak punan niat mau anu salah na cini na tena na laro nyawana teh tu salah teh tu baji iya kan karena kelagi cara aku cini ulama di Indonesia pak punannya ulama mana salahnya tau nagangan ji karena kan saya ulama harus berkata baik harus berkata santun matai ulama baji ini ingka punannya ulama barani kana mana pindi kana di jakalak kok na kana tonya pokok na jakalak mampet dikupang kana salah iya minyak ulama pak karena hatinya baik. Kenapa hatinya baik? Karena hatinya mampu mengungkapkan apa yang salah karena salah. Tapi terlalu kan kamu tahu? Iya kan? Sambilai batu di gandrang apa? Tetap dia sampaikan kebenaran. Dan anak kuliah dengan dia pahit, dia mau setengah-setengah agama murung, penting dia gondangnya. Tidak. Di gandrang batu, tetap dia katakan, la ilah itu. Kan seperti itu. Harusnya begitu. Tapi banyak orang karena pengaruh dunia. Oh mak, pengaruh nali? Lina. Akhirnya apa? Tena mau nanti pari kurang karena akhirat lebih baik daripada dunia. Di sini mika makam menital lah saka serba ukurannya dunia maka halal haram sudah tidak dipeduli demi untuk mencapai dunia. Ibu pilih mana miskin masuk surga atau kaya masuk neraka atau kaya masuk surga? Coba bing. Coba. Nih jadi pun miskin masuk surga pak, nana pilih kaya masuk surga. Kami masa nama lah nak kasih hasil lino pak. Kau
pernah, nek meme de pikiran kong kana ti anjing miskin masuk surga nali pasti kaya masuk surga. Ya tau aja. Karena meme no pelinon ne. Kada ni lagi lain ke sekapan pun atena doi katena meni regen duduk. Tapi jangan ta lagi baji duduk pun nak yuki pun kasih asik. Tinggal pun nak doi jadi untuk mengganggu gibinya. I, kamana biar lo jangan rapa-rapa aja tau. Ah pindu, pindu batu gimana? Kada yang pindu kita pindu, wi pindu deh pindu. Nah ya setengah mati Tokyo pindu. Kok ada pindu kalian? Tak otoy. Kau pernah pindu kalian dan kasih asih baik dua bulan lagi. Karena ukuran dunia begitu. Apakah juri cini di Facebook kan jauh nakana Makassar? Aneh bro, Makassar tidak ada uang, kau tidak dihitung. Kau miskin tidak dianggap. Kau mentok ini Makassar, ini mentok gua. Eh, kan je lagi main. Apa rena adik nandik namanya tahu anai. Tiam itu sifat biasa ini. Aku tak nak duduk, maka main peneru ke adik. Ya ini siapa nih Pak Kutan Nangga gambar kayak di Bonero Kiak Min? Kiak Min? Bah, teh, bisa aja dia udah tahu mana pun tahu tuh nanaung kau baju di si keluarga pasti jair orang kaget deh, priol. Aneh lele, nato niatnya pun pangkat nanti tidak mungkin erot deh dan tahu tuh. Nah boy pun ratian. Yang punya nak ni anu nak karat bos kuntu bapak nak caca-caca erok lu kau nak pari anak buah di nanu tolong bantu aja boy erok nganu dia nak pari-pari tau di nanu bos lu pari di nanu apa tanah pari tau kakak maminya kan hari ni boy tau kak dek nangis sakam pak anu pak apa nah yang mintun ni anu pak anu tu mintun astaga bin nauzubillahi min zalik dik punna kam menyuruh kurang dari lino teh mentomu anggaran aku punna tu kasih asi mang bin makanya seandainya teh ukuran lino ni pake ni pak aduh baji jan ni pak rasanya baji negara yan baji kada teh ukuran lino ni pake kasana kina tu baji dari kampung apa tu weru amajiki tau jujur tu lambus tu ingat ngapa nak tak kuliah enggak apa posisi karena ni teh nak muda lah. Karena ukuran lah tawa lino. Lino. Kapan ada panas setahu Indonesia ni pak? Apakah kita yakin bahwa presiden sekarang dia lah manusia yang paling pintar di Indonesia? Ya jim bete pak. Ini kasur minta sama calon yang ini kadanya pori. Belum tentu bete pak. Ya dong. Betul tidak? Betul. Jadi pun dah lino ni pari ukuran susah memang tau kila maju ni negara ini. Susah nama aju ke ada karena ukuran kita tapi coba punya ukuran tak betul-betul akhirat nenek ke gunung karena ertonga pajiki punya metai sama jiki enggak pi pahala enggak patuh pahala ya kan maka punya gunung ina metan ne tamu suruga yang tamu tuan suruga punya kamu ngasih ini tahu separuh lebih dari separuh penduduk pasti tahu aja me tahu aja me enggak punya ni kan aku nene si biji kunan ne ben rom ini ya. Ni amu ke batu ni talung bibi anji ya. Ni amu kan ka kodi ni tal mana kodi ka talung bit tolong. Talung ni senggol lagi ban tok pai ka. Anji pai ka pai cu pai poin ko dok. Cece sisa minto tu baji ka. Akhirnya apa? Di Alex saja kemarin Pak, saya keliling ceramah, saya ingin juga tahu setiap kampung nanti ni kasak. Ya nanya butuh kasak, ya karena baji karena sak. Anji anu kasak posas ngapa? Jadi, cok. Dan mantannya ni kan kasus, ni kan apa aja di poster. Baju tahu. Salamanya yang dia anu kasus poster. Ngapa nu anu kan kasus? Jangan tu duit nak uangmu kurang. Jadi jangan makin berharap semakin ke depan ini semakin baju di kampung. Tak bisa. Kan ukuran tak lino temi ukuran tak akhirat. Ya kan? Kita tidak tahu bahwa memilih orang yang tidak baik hanya karena uang 100.000 adalah mengkhianati orang banyak. Kini dipahangin hukum. Kau salah pangkukan anu jojo, berarti kau mengkhianati orang banyak. Maka siap-siap kau menjadi pengkhianat di hadapan Allah di hari kemudian. Dan ingat, ada tiga orang yang tidak bisa mencium sorga, Pak. Ada tiga orang yang sorga tidak sulit terbuka untuknya. Surga manton teta sungkin neritan dua tahu. Siapa dia? Orang sombong. Siapa dia? Pengkhianat. Siapa dia? Orang yang suka berutang, tidak mau bayar utang. Lalu,
Kaya mantong itu tasung ke suruga teh ay. Mana pun di paroro kontama suruga mantong itu tasung. Inain juga tol lah suruga tautan. Langit minyo. Penghia. Nah. Pain rangin. Pain rang kewek kewek. Apa? Nah iya mantongan metal luan ni kan wah lele. Iya tu beri mau kita minu eh. Mau ngeluh gua apa berikan dia catat minu dulu. Nenek marah mi gak dulu pak bayari pembeli. Camidu camidu. Iya lah so. Iya naga periahera umur nubia. Nak kita naga muda tiada nutapa. Macam apa? Nucini. Tiada nutapa. Bisa dengan nama kakak menyustas, ih pernah tidak nonton apa, mati mau pernah tidak nonton kakak mau terkomen apa mau agak tak wale-wale gini kak, coba mi tidak nonton apa langsung ya bayang kak jadi pun naniak ini lalang golonganan nih tampo, tinggi langga kemudian selalu mengkhianati dan pengkhianat itu contohnya dalam memilih demi uang mana tina na baji dipilih berarti kita kurbankan orang banyak karena sengaja ke milih tau tina lain orang majiki itu pengkhianat yang kedua tau dipilih ya sih kau dipilih kan tukang amanah naranwan lu jitu tawa nana pilih kau setelah kau duduk kau lupa dengan semua kewajibanmu berarti kau juga adalah pengkhianat maka semua di hari kemudian akan bertanggung jawab yuk dari nak ke sarangku tia pun tamagi calon pun nanti naman tunu mampu. Ya tahu ku sambaran jo punan jo kan macam tu nerek kalau pasak ini kan ayah pengkhianat bilang ni dia pun tambah kita alam pun nasi mentong kalian bukan nanti numam dia tahu ku sambaran tok tok punna waktu panut do tanpa pokok nyelak pasak ini kan ayah pengkhianat apa sambaran nutok tok pas padan di denen kalau jadi turugi karena barang ada cukup pau ori kemudian yang ngasih nyungri balan nunggu apa yang ngamin apa ya pau kemana anak langgir nujai pau anak langgir sang ngasih nyungri nunggu apa yang ngamin ya apa kan ngapa apa usah aku mangi masih enak kalau nyung HP mentusial lo bujur naik dan 50 saat aku tak pernah di HP karena penuh jadi saya ini sadar kita wah penuh tuh aja ini ngamin supaya jadi pembelajaran ke depan bahwa kita ini tidak mau dipimpin orang yang tidak baik karena memilih pemimpin ibadah jadi pemimpin juga ibadah bukan main-main tidak persoalan gaji tidak persoalan pasar Pak. Tapi persoalan ibadah akhir ketini nawa-nawa dan siapa yang nualir kita punya mempuh namanya nusariah kita ini nyatuh ini kan ringasin punya teman itu dan lita ingkan jelanir yang mati yang uzubillahimin menzalik, hati-hati, masih ada akhirat yang menanti kita itu pengkhianat, apalagi tong ngindran-ngindran nampak tiap bayar awas sekolah sok ih, orang yang nyonyok pun harus mengindran kenapa nanti sih ngarep top orang yang nyeluk eh, orang ratu nero ngindran mana si Tit kenapa leceng asing eh, kenapa kembali si Tit Pak Jina warnana si Tino si Galina ni saringin ramana si Tino tak lagi kamu di sini tengah mana di sini pun dekat dan lega parkir motor ya lupa ribok tau dia mau tumbuk buahan naga pang lolos ni pun nanti nak payah nak dilino naga ganti Galina naga nak enak ke pori angin raga pusingin kanu pecah kuat pori kau tidak perlu mati bukan naga pang tidak lupa payah dilino nanti lupa payah riakhir yang jelas utangmu kau akan selesaikan dari kemudian. Nah, orang yang sengaja berutang tidak mau bayar utang, surga tidak sudi terbuka untuk itu sudah pasti. Bayangkan ini di jamaah hampir jam 10. Jadi saya kerja nak nanti ya. Kayaknya cucu nah. Pak Jit tau jenjem pun saya kerjaan apa jajah cucu. Betengganan jangan tunggal ingkap pepinaan aja. Nya pun nasai reana saya tahu jumpa cucu mang dindi nampak cucu juga tidak tahu maupun cucu nanya kadang tapuk mi tapi ni alhamdulillah kau kerja nggak nak nanti kerja nggak ay anjir dia ay cocok
kamu jadi yang kekate niat jasa kan tujuh nata siapa nata sampulo alhamdulillah kau pindah nak tojo makin tu sampulo sampai tak cili-cili inja ba'a di namanya anak tunggal pasti menantu ta menantunya juga menantu tunggal lagi ini saya reji pasangan ta saya reji ba'a kau memang kalau dua sebut dua supaya ni singin kana ruam itu nak tahu sampan telu kana telu pembiasa mentau juga mai ya tahu saya dia nak nanti ada pemintun itu nama saya itu nak burak dia nak tanya kana siapa mintun nanti ada mintun itu lagi kulilang oh pada kita nak bayi ni siapa mintun nak saya oh bayi ni saya siapa mintun nak telu oh telu benin itu nama saya eh salah pun nak tahu dia nak nak bapak mintun pasti pusing kan nawa nawa kenapa kulit dia mintun nak tahu dia nak iya kan? Iya. Jadi mana tu anak tunggal lagi pun nairu tiap matu-matu itu jauh lebih baik daripada banyak anak tidak ada manfaat. Mana kali-kali tajana anak nan almarhum almarhum pun nairu doa setiap saat dan pergi aja pun jari-jari tanah mendoakan ini istri tak juga ki aja untuk mendoakan mertuanya. Upa daripada sampulun ruang anak tidak sih ada yang orang apalah norang ke mana luhur asar menggerib tanah sehingga di siapa luhur di aja men tau mi kamu kamu tau teh mana sing waktu-waktu sang bayar aja lagi jumat ngaji berdua tak bangka iya kan bareng jumat ini mana kada yang dulu lupa gua pun jumat kan tak kalah mau mana wah itu menyo kan di tai anu sarang ngaji teh nak tak ngapa nya dia nak tak pakai ngangana jumat gini ini apa menyo anak pun kamu jelas tidak nasi waktu-waktu sambayang dan seterusnya na uzubillah min zalik pada sang pulang ruang anak pun akan menjadi para cuma kemana tu sekri anak pun tunggal waktu merangi mendoakan apalagi ada cucunya seperti guru saya di belakang masya Allah tidak mungkin karena kamai beliau nanti nana doakan nenek-nenek nanai kita ini harus mendoakan semua nenek-nenek kita ke atas selama kita masih tahu sampai di mana batas yang tidak tahu bahwa disitulah batas nenek yang saya tahu buat ngasih nain je ya kan kecuali ratian yang tidak mau kisih, yang tidak tahu mana yang pun kisih ini nyebarin na nenekta manggih na nenekta manggih na nenek na nenekta doa kan ngasih ini lah harusnya begitu supaya kita tahu bahwa silsilah saya seperti ini dan seterusnya intinya begitu kalau yang hadir ini pasti masih banyak yang masih punya orang tua yang hidup iya iya tapi sudah banyak juga yang sudah tidak punya orang tua. Ada orang tua, tidak ada orang tua di samping kita. Itu bukanlah masalah dan bukan alasan untuk lupa kepada orang tua. Kenapa ini? Karena ini benar ketua-tua aku, Pak Ustaz, Mutiara Ngasim. Bukan berarti kau harus lupa dengan mereka. Tetap mengabdi. Bagaimana cara mengabdi kepada orang tua kalau sudah meninggal? Banyak lakukan kebaikan dan niatkan kebaikan itu untuk orang tua. Paling tidak dibalik kebaikanmu, kau doakan orang tua mendapat kebaikan. Begitu cara pengabdian. Jangan sampai tena mito tua dari pacinita, lagi bila tomori panguru, pangut ranginta. Karena jini anak-anak kamu-kamu ini mohon maaf. Tena bagi angkana, tena mito tua dari pacinita, neinji pipo tua dari lino, nagasin naga lupai. Banyak nah karena kasarak na tua ya tiap mau kongkana rungana mi butai ya tua na ditumpuk na inji pipim butai ya tua na nana kalupai karena niat tau tua na apa yang menyebabkan terkadang begini anak-anak sibuk mencari dunia sibuk miri jaman-jaman sibuk miri baluk-balukan sibuk miri lamun-lamun sibuk miri kantorok sampai dia lupa bahwa ada orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kau kira kau anak yang sukses hanya karena dapat gaji yang tinggi. Bukan. Jangan kau kira kau jadi anak yang sukses karena kau sudah dapat mertua yang kaya raya. Bukan. Tapi kau sukses jadi anak ketika kau bisa membahagiakan orang tuamu. Ku dengar itu belajar dari Maling Kundang. Maling Kundang lebih memilih istrinya yang kaya raya daripada mengakui ibunya yang miskin. Akhirnya apa yang didapat Maling Kundang? Tidak dapat harta,
justru dapat kutukan jadi batu. Jadi batu. Belajar dari balikunan. Tambahnya sekarang begitu. Laki-laki ini harusnya dia jangan lupa sama orang tuanya. Justru dia lebih asik mengurus istrinya, lebih asik mengurus mertuanya, lalu dia lupa bahwa ada orang tuanya di rumah yang lebih harus dia perhatikan. Ini anak laki-laki. Saya kasih tahu ke anak laki-laki, Pak, bagaimanapun tanggung jawab kita kepada istri, bukan berarti kita abai kepada orang tua. Karena orang tua dengan kita sebagai anak laki-laki tidak ada kata putus, Pak. Tenak kulen ni kana kalebab menapak buntin, tidak ada kata begitu. Beda pun anak baine. Pun anak baine, nana kana kalebab matau na baine yang oke. Okay. Akulen pon toto ana ma bapak tegi kurus sama ada duduk di rumah ribala kalebab mana baine yang tawa. Ya kan? Enak ke kodong ia tong nyung kewajiban kum parutu sigi burak neng ku bapak. Punero kistama di suruga, nikule antama di suruga kidukunga amparutu sigi burak neng ku. Aku mengabdi kepada suamiku, surga untukku. Karena aku mengabdi kepada suamiku, orang tua bisa ikut masuk surga karena pengabdianku kepada suamiku. Beda pun neburakne. Neburakne pauang ibenenu sayang. Aku cinta padamu, tanggung jawabku untukmu sayang. Kau tidak makan aku berdosa, tapi kalau orang tuaku aku tidak urus aku durhaka. Tidak urus engkau sayang aku berdosa. Tidak urus orang tuaku aku durhaka. Mana lebih tinggi dosa daripada durhaka? Kutanya Pi. Lebih suka mana, dosa apa durhaka? Tidak ada pilihan yang baik. Betul? Batu angkana, sebagai laki-laki, kau urus istrimu sebagai tanggung jawab. Kau urus orang tuamu sebagai pengabdian. Wajib itu. Jangan karena ada istrimu kau lupa dengan orang tua. Punna bayi nenu niak pakaparan luana nubunu mikalenu. Allo bangi tenu numari-mari. Tau tuanu niak kaparan luana nubalik besanya. Anda tu tua. Katini mau benin, tapi jina pengiru iru, nah tidak boleh. Kau tidak mampu beri, jangan kasih kata yang kasar. Jangan. Tiko karena punya benin, nenek neroki baji, nanti nupau, nuntut tuanu kasaran. Nah ini benin, nu tolong. Kau betina duit dia allah jadi pakai panai kateri kau jo. Tuh jenga. Anu mat tuanu nyak dek betina dek nangai kau. Kila ngerti ni? Kilang ngeri ngeri? Iya. Jari tena nyana napak man lagi benen tak tena ya? Iya. Tuh jeng. Pakai kena jenjam biri sih, nubiri ya. Kalau ada perempuan yang selalu menatap suaminya dengan cara yang tidak baik, kakarang-karang tak burak nena, jangan harap mencium bawah surga. Ke surgamu kau main dulu jenjam biri sih. Surgamu wahai perempuan ada pada suamimu. Kilang ngeri ngeri? Surga suamimu ada pada ibunya. Punna burak nena dan jenjam biri sih emak nah. Tidak tahu nak kau suruh kan jun burak nenu. Lagi ikan jangan biri sih burak nenu. Tidak tahu nunggu pesuruh kan. Kau suruh kan main udah jangan biri sih. Bilang ngermi. Weh. Kau mio mio jauh nampak ni pacaran ye ye. Kamu kau ale. Si ke buagam. Heh. Ih. Abangnya begitu. Ini seorang laki-laki nak cukup paman tu. Kau mau jadi pemimpin memimpin istri-istrimu dan anak-anakmu masuk surga? Nampak-nampak malak penyutuni pimpin kan? Bagaimana kau pimpin dia masuk surga? Coba mi punya buraknya malak ribenena. Nah karena meribenena apa bongong-bongong tolong kau punya suluk kau. Nampak-nampak ribenena apa bongong-bongong? Cari bama. Anda buraknya jatuh na buntul ayah. Nampak malak kau kau. Dan mereka yang tahu suruh kata anak nampak apa? Nampak-nampak malak kau. Tidak mungkin. Pun anak-anak apa sari mama? Karena tau mako jadi sari mama kan? Sinarat kan? Asara-sara tau jadi baik. Kenapa kau nusik kita ngana buranen? Kau kira suaramu lebih tinggi dari suamimu bukan bentuk durhaka? Durhaka. Harusnya suamimu polumenya 10, kau 5. Kak bongong-bongong tau ngetahu sayang, pernah suruh kan bala. Pernah bala kau jadi. Kau sarin nabang, bang. Itu ada masalah. Tiga mana nanti dia jadi suruh jaga bongo. Kamu manja mana nanti mama kamu nak kamu jangan jauh baik baik sih. Kamu yang dapat suku nak ke? Pas jenar tu murid nenu ih daripada di akhir ilan kau neraka sering ibah mama sayang. Enggak kau nak manja. Ini kena bongo bongo tu saya aku abang tu. Sari mama kan. Kau nak manja pak kat jalan ratian nak jadi sari mama. Harusnya
begitu pemimpin itu jangan mau kalah dengan orang yang dipimpin. Kalian ngerti? Malah mantol pun ada. Nanti nak meku. Kalian ngerti? Malagi. Malaleku. Kalau istrimu sakit, rumah sakit Siloan dolapo. Karena teh aku punya rumah sakit pacongan, istriku tersayang Pak Ustaz, langsung rumah sakit terbaik, parsi ulun nabanengku, mana siapa aku bayar lagi? Oke, istrimu. Apa salah? Tidak salah. Itu namanya tanggung jawab. Tapi yang ngapa punya tau-tauanu garin, karena leko-leko beroleh, mau malah, karena mirumpu rasa. Ini yang tidak benar. Masa istrimu fasilitas terbaik kalau sakit, amak dunia, leko-leko pun. Anak-anak itu lebih anu, anak-anak yang kadeng-kangi. Kenapa ini anak burak di kamar duduk? Kenapa ini benar-benar datang dengan si kanak-kanak? Karena itu dia pengamai, deng. Tau-tau hati muncul, deng. Masa anak di subang ngigarin si luang. Tau-tau hati, dia boleh masuk rumah yang ini. Tapi kemen, lele-lele. Aku lagi di sikap pada yang kena tau-tau hati, dia kalau kanan sampai pas roya. Harus nak punya benar-benar baju tonjang. Karena tuh beneran nupen puna kampanye borak nenek nangan ngapo, nalar nupen jarang nau ngapa kan nenek matuam puna garin saking borak nengko menan. Karena nak tahu aja lah kan. Kau orang minol lagi ngasih tahu anak nak aku suka keadaan nanti aku. Punya kau nian lewajar kan di pasar ini mau tutu anu turun nikai. Kan borak nyari ngapa nanti aku nian leang. Kertu nanti ketahuan ini kan jauh manggil nih borak nian karena gua leang mau nian aku nikai ini. Ikau jinnya tutu anu kan ya. Buat ikam aku sayang anakku, betul kan lalai anakku yang lalai nyalai mau tukang di pasar ayam nyalai tulim aku kenapa gak balik balik di sekolah di putiranku. apa pentan ikan bayi ini jauh sampai kau orang yang kuasai tau anak nanam penyusuru gak tau juga hiram makna nanam lubu udah burat nendung naga minyak kau. Kau sengaja bikin suamimu ini bermasalah dari kemudian. Harusnya kau sebagai istri yang baik support suamimu saya yang hidup orang tua tak. Biarpun kita urus diriku, kalau lupa sama orang tata susah masuk surga itu saya harusnya begitu. Ya toh, karena aku sayang ki, sayang orang tata saya. Punan nalangir ku pun berat nenuk karena kamu manjo nalangir tong kumato anu bila baju tanah. Pas kena kana mato anu, alingin yo tanah luar kaya anu kabaji benena. Kanda tong ato jenga. Iya, alingin yo ranyon pangimpan luar kaya ka. Kan baji benena. Enggak pun apa kembali-balik si kuna langir. Dicembur-cembur sama Tuhan, udah pernah langgar sama Tuhan, udah nanggap kebalik yang burat nenu. Jadi gara-gara kau jitu kan bini ada wajib dan lihat burat nenu, gara-gara kau jitu kan dan silakan dan lihat burat nenu. Pengajaran apa nih? Kita perhatikan. Kalau wajib terima Tuhan, kau ibu-ibu, pasti kau tahu ini lihat tangan. Tuh, mana pun niat apa-apa nih, pas saya pergi kau burat nenu dicakku-cakku. Karena apa bini, apa aja. Selepas itu kau main minting. Kau pun aja kan jengak nak karap pau tina kau buntulan. Amu tiru kesabaran nulul lu mal. Ni dibagi apa apa yang kata ni pawang kau. Kau balik balik sih. Lele. Iya tu. Ya mah. Gitu ya. Jadi ayo sebagai laki-laki ingat tidak ada kata putus dengan orang tua. Sebagai perempuan selama suamimu tidak memberi izin jangan kau dahulukan orang tua. Tinggi larai kat ibu-ibu, sehingga kita nak, cari nak ke korang puna niak kapar langkur anak benaiku, kena makul lupa, aku lagi lupa. Yang penting memintu burat nenon jatuh baju tu, ya kan? Ya, karena anak perempuanmu tidak boleh mengambil keputusan tanpa izin suaminya. Apa dia mengambil keputusan tanpa izin suaminya? Berarti dia melakukan kedurhakaan. Kalau keputusan itu karena orang tuanya, berarti orang tuanya ikut durhaka. Durhaka. Coba baca kisahnya salah satu perempuan yang dijamin pertama masuk surga. Cari di Google perempuan yang pertama masuk surga. Kau akan baca di situ apa yang menyebabkan dia pertama masuk surga. Hanya satu. Meninggal orang tuanya, datang dikasih tahu. Modern itu tuanu, ditayang kau. Apa nakana? Mohon maaf, suamiku terlanjur pergi dan saya tidak minta izin kepada suamiku. Untuk tinggalkan rumah selama dia pergi. Dia katakan selama saya pergi jangan tinggalkan rumah saya. Maka sini kira karena yang namin itu Tuhan menjoreng. Nah karena mana boy? Saya tidak akan pernah tinggalkan rumahku kalau tidak ada izin dari suamiku.
aku sayang orang tuaku, tapi aku taat kepada suamiku. Akhirnya apa? Ni jama menjentuh Tuhan nanti nato jenamaina tua. Datanglah kabar dari langit, orang tua yang meninggal itu masuk surga karena anaknya taat sama suaminya. Kadik mangin jengen jona, anaknya durhaka, orang tuanya dia celaka. Karena gara-gara ia mati nanti nana taat anak dari bulan ini. Itu. Itu dan nungai itu Tuhan ya, bilangnya di bulan ini. Maka punya pengajaran kurya makna. Sayang, nunggu lenta mas suruh ganyama Tuhanku. Nah itu maksud tak? Suku nunggu lenta mas suruh ganyama bak lian saya bapak ke sampai balang. Nah karena iya, para bilangnya ya. Kau taat kepadaku, orang tuamu susik mendidik mau menjadi anak yang taat sama orang. Kalau apa sama suaminya. Minta pun nunggu lenta mas neraka bak lian tutuaya saya, patut tuai mak. Maka nanti itu jadi bilangnya ya, tak benar. Tolong. Anu musik kopok. Jadi pun ada gewang. Toto anu buat lihat neraka jo. Ite lagi pun ada toto emak pun ada kopok pun neraka. Kau tahu bangewai. Jadi kopok kau memang ni. Aman je tahu karena tenan anu sarin juga karena apalah kulit sadar seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini sudah jam 10. Kita doakan dulu almarhum, almarhumah Haja Nur Siadeng Jintu. Kita baca Ummul Quran Sunnatul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhuma Hajjah Nur Siadeng Jintu al Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ghfir laha warhamha wa 'afihi wa'fu 'anha. Allahumma inna ilayka minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Hajjah Nur Siadeng Jintu. Selamatan fitin, selamatan syukur, selamatan fiyumil hisab dakhal jan. Allahumma ja'alna al-kudr ila almarhumah Hajjah Nur Siadeng Jintu rawdatu min rawdatul jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya Uas Lawang, Ustaz Abu Asrar Supardi Lawang dari Jakarta. Dan kelaukan di Tartala, Kecamatan Galesong, Pati Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Republik Indonesia. Panjang umur kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.